Seru banget, enggak merinding banget Aduh. dengernya. Enggak sih, lebih tepatnya lebih kaget aja ada orang dateng random terus tiba-tiba selawat tuh kayak ya Allah. Allah. Dapat gelar dokter, amin. Amin ya. Kalau udah jadi gelar dokter, kan aku enak nanti nikahin kamunya. Halo, assalamualaikum kak. Aku mau numpang nanya dong. Alamat kalau Senayan di mana ya kak? Kayak dari mana ya? Hah? Tanya pas dari mana? Aku dari Jogja ke sini kak. Aku nggak tahu tentang Jakarta. Aku mau nanya Senayan di mana ya? Senayan dari sih lumayan jauh ya, tapi nggak begitu sih. Lumayan jauh tapi nggak begitu. Siang sedang-sedang saja gitu. Iya. Kisaran dikit kak boleh? Sedikit. Aku di sini aja dulu. Boleh kenalan? Boleh. Oke, Dea. Siapa? Dea. Dea. Namanya cantik ya. Sama kayak orangnya. Ya. Kak Dea asli Jakarta, asli. Iya. Jadi apapun yang aku tanya tentang Jakarta, insya Allah tahu. Sedikit tidak lah ya. Iya. Tahu ya GBK ya. Ya soalnya aku pengen nonton Arhan kak. Oh. Ya kan lagi patah hati. Gitu. Iya. Iya sih, emang kamu tahu. Lagi booming aja kasih. Oh, lagi booming. Semoga semoga kita juga booming ya. Tahu nggak booming apanya? Apa? Kebahagiaannya. Iya. Yeah. Aduh. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Kakak, di sini emang lagi pengen ngopi aja atau gimana? Iya, lagi healing aja sendiri. Oh, lagi healing aja sendiri. Sekarang kesibukannya kuliah, kerja, atau freelance aja? Kuliah aja sih. Oh, kuliah. Kuliah? Iya. Kuliah, jurusan apa, Kak? Kedokteran. Kedokteran? Masya Allah, keren. Pengen jadi dukun ya, Kak? Iya, maksudnya pengen jadi dokter ya? Kenapa masuk kedokteran? Apakah keinginan orang tua atau kakak? Ngasih keinginan sendiri aja sih. Keinginan sendiri aja? Aduh, masalah. Tapi alhamdulillah orang tuanya masih mampu untuk membiayain kakak oleh kedokteran. Masih alhamdulillah, masih sangat-sangat disyukurin itu kak. Betul nggak? Iya betul. Iyalah, orang tua masih sehat badan, rezeki masih ada untuk membiayain anaknya, betul nggak? Suatu anugerah itu. Aku dulu pengen kuliah susah banget kak. Oh iya kak? Sampai sekarang sih, aku nggak kuliah. Sekarang kak ngapain aja kesibukannya? Aku paling duduk, ngopi gitu-gitu aja. Ini kakak sendiri? Iya, aku sendiri aja di sini. Aku kebetulan ke Jakarta ini kak mau ikut lomba Indonesian Idol kak. Idol? Iya, itu. Iya. Sorry, itu. Banyak yang bilang karakter vokal aku ini is amazing kak. Gitu? Iya. Kalau nggak percaya mau denger kakak. Ada request lagu-lagu kakak, yang favorit kakak aja. Apa aja deh yang kakak bisa, Pak? Iya, favoritnya apa? Favorit? Iya, itu. Favorit. Favorit mah yang situ ya? Iya. Terserah aku aja. Iya. Enggak ada lagu-lagu favorit? Enggak ada. Serah aja. Serah aku aja. Oke. Gitu. Matamu menyemakanku. Iya.
Saat pertama kali ku lihatmu dan jujur ku tak kok pernah merasa, ku tak kok pernah merasa begini. Yuk semuanya, matamu melemahkanku. Enggak benar enggak? Enak suara kayaknya. Saat pertama kali ku lihatmu dan jujur ku tak pernah merasa, ku tak pernah merasa begini. Gara-gara minum ini kayaknya nih kak suara aku. Enak tapi kan? Enggak usah jawab kak, pasti jawabannya enak banget. Aku udah tahu pasti jawabannya enak banget kak. Halo. Baru anda mau ngabarin antum. Siap siap. Thank you ya. Siap siap. Siap thank you ya. Oke. وحسن جنتنا
sana. Kakak kenapa berkaca-kaca gitu? Karena aja. Aduh. Jadi gak enak nih pakai lengan pendek. Gak apa-apa. Aduh. Kan aku nggak kenal kamu di sini kecuali aku ngajak kamu untuk main ke kafe. Oh, terus iya. Kamunya nggak pakai hijab, baru aku marah. Ini kan aku baru ketemu. Kamu masa aku mau ngatur-ngatur kamu? Tapi semoga aja setelah dengar salawat suatu saat kamu bisa berpakaian lebih tertutup lagi, bisa pakai hijab. Amin. Semoga. Ada laki-laki yang bisa ngarahin kamu. Sekarang udah ada laki-lakinya belum? Ya udah, nggak usah jawab sekarang. Nggak usah jawab sekarang. Nanti jawab di WA aja. Aduh. Masya Allah. Berarti. Tapi kamu seneng dengerin salawat ini? Seneng sih. Seneng. Aku cocokkan salawat apa lagu pop kayak tadi? Salawat. Salawatnya pasti salawat. Salawat gitu? Iya. Iya. Sekali lagi bawain salawat boleh? Boleh. Gak apa? Gak apa-apa. Aku ngerasa keganggu gak? Oh enggak sih. Santai aja? Santai aja. Ya udah. Sekali lagi ya. Oh boleh. Sunnu ala nurillahi arjas sama yafauzaman sallallahi wasallam. نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي Muhammad khairil mursalin Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ahmad ya habibi Ya habibi salam alaika salam alaika Sallu ala يفوز من صلى عليه صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين أح
Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, Ahmad ya habibi, ya habibi, salam alayka, salam alayka. صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين. Seru banget, udah merinding banget dengernya. Kali diselawatin sama cowok kayak gini, seumur hidup baru pertama kali. Enggak sih, lebih tepatnya lebih kaget aja ada orang datang random terus tiba-tiba selawat tuh kayak Allah. Alhamdulillah ini suara aja nih, kita masih dipertemukan di waktu zuhur ya kak ya. Betul enggak? Kakak apa sih namanya? Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur. Berarti kamu sehari-hari seneng enggak denger-dengerin kalau mau tidur dengerin salawat atau murotal gitu? Senang-senang aja. Senang-senang aja. Kamu berkaca-kaca gitu deh. Kamu kenapa? Why, Neng? Aduh, Masya Allah. Kebetulan, apa sih namanya? Aku mau ngajak kamu tebak-tebakan deh. Mau ajak tebak-tebakan ya? Aku mau nanya dulu deh. Ini jari apa sih, Kak? Kelingking. Yang lengkap, jari kelingking gitu? Jari kelingking. Ya. Ini apa? Jari kelingking. Ini? Jari kelingking. Jari jempol, jari telunjuk, jari manis, ini. Jari tengah. Ini? Jari manis. Hah? Jari manis. Jari manis kamu? Hah? Ini jari manis? Iya. Ini jari doang. Kenapa? Soalnya manisnya udah pindah ke kamu. Kenapa? Ketebak gak? Alurnya ketebak gak? Enggak. Boleh lah. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Berarti kamu kuliah masih semester awal ya? Iya, semester 5. Semester 5 ya? Kalau berarti belum siap untuk kalau ada laki-laki yang datang ke rumah gitu. Itu udah siap belum? Belum sih, saat ini. Saat ini belum ya? Mungkin di umur 23 atau 24 masih boleh lah ya? Tahu kalau itu. Kan jodoh gak ada yang tahu ya? Jodoh gak ada yang tahu. Tapi kriteria calon suami kamu tuh kayak gimana? Pasti bisa jadi imam yang baik, Terus? Apa ya? Terus apa? Yang baik lah pokoknya. Baik mah umum, semua orang bisa berbuat baik. Yang sopan, yang ramah, yang sayang sama keluarga gitu. Sama keluarga.
Ya, sama orang tua juga. Iya, iya. Yang pertama, yang jadi imam yang baik ya. Coba aku mau simulasi jadi imam dulu, boleh nggak aku bacain Al-Fatihah, kamu terus mengaminkan? Boleh. Boleh. Aku simulasi, kira-kira aku bisa jadi imam yang baik nggak sih? Gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kira-kira udah cocok belum buat ngimamin nanti? Aduh, kok gak jawab? Ya udah deh. Ya jawabannya udah jawabannya disimpan tuh dulu. Kamu jawabnya di sepertiga malammu aja. Ya. Bangun ya sepertiga malamnya bangun ya. aduh. Kamu santai gitu ya bawaannya, kalem santai gitu ya. Aslinya pecicilan apa santai gini sih? Hah? Kayak gini aja sih. Oh, gini-gini aja. Oh, gitu. Iya. Kamu tuh wis luar biasa. Coba ngadep sini, kamu cantik loh. Iya. Apalagi nanti kalau udah jadi istri aku terus pakai hijab, nambah cantik lah kamu. Masyaallah. Amin. Amin jadi istri aku. Amin. Aduh, Masya Allah. Kebetulan aku hari ini juga mau pergi lagi nih, Kak. Oh iya. Kakak, gak apa-apa aku tinggal. Kita gak bisa ngobrol lama-lama karena aku ada keperluan lain. Gak apa-apa, apa-apa. Nanti kita VCS ya, Kak. Kita VCS. Apa? Video call selawat. Jangan traveling, oke? Santai, tenang. Video call selawat kita ya. Oke. Ya udah, aku izin pamit karena sekalian zuhuran juga. Aku, Kakak ada Instagram enggak? Ada. Apa nama Instagram Kakak? Aku follow Dea S. Ah ini ya. Ya, aku follow Kak ya. Oke. Kamu nanti enggak usah follow Kak ya. Kenapa? Aku kalau udah follow orang follow aja. Aku paling enggak mau kalau di follow Kak. Kenapa tuh? Aku soalnya maunya di love back. Ih, cantik banget ya kamunya. aduh, Masya Allah. Semoga kamu kuliahnya lancar ya. Semoga kuliahnya lancar. Kalau kuliahnya lancar, semoga cepet-cepet dapat gelar dokter. Amin ya. Kalau udah jadi gelar dokter, kan aku enak nanti nikahin kamunya. Aduh, astagfirullah. Aduh, ya Allah, ya udah aku izin pamit ya. Enggak apa-apa. Aku izin pamit dulu sebelum aku pulang, aku ada sesuatu buat kamu. Ini aku ada sesuatu buat kamu. Ini aku sekarang lagi produksi parfum, ini parfum produk aku. Kamu harus cobain. Ini yang good girl, ini yang good boy.
Ini harganya 150.000 aja, Kak. Abang ya. Silakan. Enak. Enak enggak? Enak, wanginya fresh gitu. Fresh gitu ya? Iya. Segera. Jual di mana aja ini? Ini ada di toko Oren, Kak. Oh, iya, okay. Toko Oren, ketik aja parfum RSG. Alhamdulillah sekarang udah 4,8 ribuan terjual. Wow, okay. Iya, iya, iya. Enak enggak? Enggak ke baju, pakai enggak pakai ke baju. Pakai tadi di sini. Oh, di situ. Segar kayak kayak semut gitu ya? Iya. Ya udah, ini gini. Nih. Tangannya gini. Nih. Kamu bawa pulang. Ini satu kasih ke orang tua kamu ya. Iya, makasih banyak, Kak. Sama-sama, nanti kalau kamu mau kemana-mana, kamu selalu pakai parfum itu. Biar kamu selalu ingat aku. Ya udah, aku izin pamit ya. Kita bertemu di lain waktu. Sementara mah kita enggak apa-apa. Duduk di sini nyantai. Iya. Yeah. Ya kan? Kan nanti mau duduk di pelaminan. Iya. Yeah. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Ya udah, izin pamit ya, Kak. Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.